Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Syadul Asar. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang Gunung Merapi. Keadaan Gunung Merapi hari ini, Kamis 26 November 2020. BPPTKG laporkan asap kawah mencapai 250 meter. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang ada di perbatasan Provinsi di Yogyakarta dan Jawa Tengah terus dipantau setiap waktu. Status Gunung Merapi hari ini masih di level 3, yaitu siaga. Aktivitas terkini Gunung Merapi berdasarkan laporan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi dari hasil kerja pukul 00 hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat. Terdengar dua kali suara gemuruh guguran dari pos Babadan Kabupaten Magelang dan pos Jerakah Boyolali dengan intensitas sedang hingga keras. BPPTKG juga menyatakan pada periode yang sama juga teramati asap kawah berwarna putih dan intensitas tebal dan tinggi 250 meter di atas puncak kawah Merapi. Sebelumnya pada periode pemantauan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 pukul 16 sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat juga teramati adanya asap kawah berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tebal dan tinggi 200 meter di atas puncak kawah Merapi. Suara guguran terdengar sebanyak 3 kali dari bebadan dan gemuruh terdengar sedang hingga keras. Berikut ini berita terkini Gunung Merapi periode pemantauan 26 November 2020 pukul 00 sampai pukul 06 pagi waktu Indonesia Barat. Meteorologi, cuaca cerah dan berawan, angin bertiup lemah hingga sedang ke arah timur, tenggara dan selatan. Suhu udara 15 sampai 21 derajat Celcius. Kelembaban udara 66 sampai 90%. Dan tekanan udara 569 sampai dengan 686 MHz. Visual, gunung terlihat jelas, kabut 0,1, kabut 0,2, kabut 0,3. Asap kawah teramati berwarna putih dengan intensitas tebal dan tinggi 250 meter di atas puncak kawah. Suara guguran terdengar dua kali dari babadan dan jerakah gemuruh sedang hingga keras. Kegempaan guguran yang berjumlah 15 amplitudo 3 sampai 62 mm durasi 14 sampai 149 detik. Hembusan yang berjumlah 20 amplitudo 2 sampai 19 mm durasi 12 sampai 20 detik. Hybrid atau fase banyak yang berjumlah 64 amplitudo 2 sampai 29 mm. SP 0,3 sampai 0,5 detik, durasi 5 sampai 10 detik. Vulkanik dangkal yang berjumlah 6 amplitudo 46 sampai 75 mm, durasi 13 sampai 34 detik. Demikian sekilas informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.